Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, puasa Daud adalah salah satu jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan dikatakan sebagai salah satu amalan terbaik. Adapun tata cara melaksanakan puasa ini adalah dengan berselang-seling hari, satu hari puasa dan hari berikutnya tidak. Berikut ini adalah niat jika kita ingin melaksanakan puasa Daud. Namun sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, bacaan niat puasa Daud adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sawma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sawma Dawuda sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit bahasan mengenai cara dan niat puasa Daud. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.